Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel JL Creator. Nah, di video kali ini aku mau unboxing dan review bingkisan yang didapat dari perusahaan. Nah, sebelum kita lanjut ke unboxing dan reviewnya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga share agar video yang aku buat ini bisa bermanfaat. Kita lanjut ke videonya ya. Jadi di video kali ini aku tuh mau unboxing dan review bingkisan yang didapat dari perusahaan. Nah, ini tuh aku nggak tahu dalam rangka apa tiba-tiba kacok kita tuh ngasih bingkisan. Nah, ini bingkisannya tuh kayak gini. Jadi simpel banget ya. Ini aku nggak tahu ya dalam rangka apa tiba-tiba dikasih aja. Dan ini tuh expirednya sampai tanggal 2 bulan 3 tahun 2024. Jadi pas banget di hari ini. Jadi ini tuh dikasih pas tadi kita mau pulang. Nah, oh ya, sedikit informasi juga, kalau hari Sabtu sekarang itu kita pulang jam 12. Jadi pokoknya selama bulan 1 sampai bulan 2 dan sekarang di awal bulan 3, ini setiap hari Sabtu kita tuh pulangnya jam 12 siang. Padahal kalau di hari biasanya atau di bulan-bulan yang lain itu kita biasa pulang jam 3. Cuman karena mungkin produksinya itu nggak adaan, jadi kita pulangnya jam 12 siang. Nah, jadi ini tuh pas kita mau pulang, kita tuh disuruh apa ya, kayak disuruh baris gitu, dan terakhir dikasih bingkisan kayak gini. Nah, daripada kita penasaran, mending langsung aja dibuka ya. Ini kayak gini. Gimana kah bukanya? Jadi setiap kali kita dapat bingkisan tuh kayak kita tuh nggak dikasih tahu ini tuh dalam rangka apa gitu. Tiba-tiba dikasih aja. Wow. Ini dia. Kita langsung lihat aja ya. Jadi ini cake, ada dua cake. Yang satu ini toppingnya strawberry sama apa ini, whipped cream. Dan satunya lagi ini, jadi toppingnya tuh kayak dibentuk bikin mie-mian gitu. Nah, kita langsung cobain yang mana dulu ya. Mau cobain yang rasa strawberry dulu toppingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin karena ini tuh cake ya, jadi expirednya tuh mungkin harus harus cepet-cepet dimakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, seger banget strawberry-nya. Enak asin. Dan ini tuh whipped cream sih, whipped creamnya tuh
Dan ini whipped creamnya itu menurut aku enak banget sih. Kayak berasa gurih manis gitu. Sekarang kita lanjut ke yang ini ya, yang toppingnya itu dibikin kayak ini. Jadi ini bentuknya bulat. Kalau yang tadi itu yang toppingnya strawberry, bentuknya tuh segitiga gitu. Dan ini yang ini bentuknya bulat. Dan aku mau cobain ini apaan sih, kayak kentang tapi nggak tahu ya. Ternyata. Dan ini yang bentuknya kayak mie, aku mau cobain rasanya kayak apa. Ternyata yang ini tuh dia ubi yang ngurusin terus dibentuk kayak gini, kayak mie-mie gitu ya. Kalau untuk bolunya sih, ini tuh sama aja rasanya kayak yang tadi toppingnya strawberry. Cuman apa ya? Cuman beda bentuk sama toppingnya aja sih. Kalau untuk bolunya sama aja rasanya. Ini toppingnya nempel semua di sini. Nah, mungkin ini aja sih untuk unboxing dan review bingkisan yang didapat dari PT yang kita nggak tahu dalam rangka apa. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.